Kondisi akses jalan di Dusun Jatisari, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember rusak parah. Hal ini diakibatkan seringnya truk pengangkut sampah yang melewati jalan itu menuju TPA atau tempat pembuangan air sampah di Wonorejo. Meski dalam kondisi rusak, tidak ada satupun perhatian dari pemerintah setempat untuk memperbaiki jalanan yang sering digunakan untuk alur lalu lalang warga di desa tersebut. Buntutnya, warga di sekitar lokasi TPA sejak 2 hari lalu memblokade jalan masuk menuju ke TPA tersebut. Blokade dilakukan agar pemerintah mau mendengarkan keluhan warga dan segera memperbaiki jalan yang rusak. Kalau warga itu bisa harus jalan itu harus diperbaiki secara cepat karena jalan sini ini jalan satu-satunya daerah menuju keraton ya bisa lewat dari sini. Kapan, Pak? Mulai diblokir hari Sabtu malam minggunya. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.